good morning semua. Sampai juga di penghujung tahun 2021. Melengkapi Jumat pagi ini, ada baiknya kita serapkan informasi bersamaku Sharon Margaret di Narasi Pagi. Kita akan menyimak soal aturan malam tahun baru di beberapa wilayah, lalu naiknya UMP 2022 di Jawa Barat, dan kebakaran di Rumah Sakit Karyadi, serta dua masjid utama di Arab Saudi yang memasang physical distancing. Selain itu ada juga vonis Ghislaine Maxwell. Siapa dia? Dan apa hubungannya dengan kasus perdagangan seks Jeffrey Epstein? Ini dia selengkapnya. Otoritas Arab Saudi kembali menetapkan physical distancing di dua masjid utama Arab Saudi. Kenapa ya? Kedua masjid utama di Arab Saudi mulai memasang pembatas saf untuk mendukung penerapan physical distancing. Physical distancing ini mulai diterapkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sejak Kamis 30 Desember 2021 pukul 7 waktu Arab Saudi. Artinya, saf salat yang tadinya rapat kembali diregangkan seperti puncak pandemi COVID-19 Juli hingga Agustus 2021 yang lalu. Enggak cuma physical distancing, semua pengunjung dan pekerja dua masjid itu harus mematuhi berbagai regulasi lainnya seperti memakai masker, mematuhi jam masuk sesuai izin, dan mematuhi arahan otoritas yang bekerja di masjid-masjid. Langkah ini diambil pemerintah Arab Saudi untuk menjaga keamanan pengunjung dan jemaah. Mengingat pada Rabu 29 Desember 2021, Arab Saudi mencatat 744 kasus baru COVID-19 dan 1 kematian. Dari kasus baru, 187 kasus tercatat di Riyadh, 155 di Mekah, 149 di Jeddah, 32 di Hawfuf, 22 di Madinah, 22 di Al-Mubaraz, 18 di Arar, dan 14 di Dammam. Dengan pengetatan protokol ini, jamaah Indonesia yang ingin berangkat umroh mesti mematuhi ketentuan yang berlaku, meski tentunya antreannya bakal semakin panjang. 29 Desember itu kasus penambahan kasus, yaitu kasus baru. Nah, COVID di sini itu tercatat 744, Pak, kasus baru. Nah, ini saya kira sangat tinggi karena sebulan yang lalu itu selama beberapa bulan ya, Pak. Terakhir adalah sebulan yang lalu itu kasus baru di sini hanya tercatat sekitar 30 sampai 40. Dengan perkembangan yang semakin mengkhawatirkan ini, kemudian pemerintah Saudi memutuskan untuk kembali memberlakukan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kuncinya adalah jamaah melengkapi diri dengan dokumen yang lengkap ya, terutama terkait dengan kesehatan ya, vaksinasi, PCR itu lengkap dan tidak boleh ada yang ya kasarannya yang bodong, yang apa itu nggak bisa lagi. Harus benar-benar lengkap dan akurat di situ. Baru aja jemaah umroh Indonesia dapat kabar bahagia. Sekarang regulasinya mulai ketat lagi. Setelah Jakarta, Jawa Barat juga ikut menaikkan upah pekerja sampai 5%. Mayan ya, anggap aja hadiah tahun baru. Gubernur Ridwan Kamil memutuskan untuk menaikkan upah buruh di Jawa Barat dengan masa kerja di atas 1 tahun sebesar 3,27% sampai 5%. Kenapa cuma buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun aja? Well, RK menilai keputusan ini sebagai jalan tengah supaya pihaknya tak melanggar peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Mengutip unggahan Instagramnya, Kang Emil meyakini keputusannya bisa jadi jalan tengah yang baik. Pasalnya, dari total 10 juta buruh di Jawa Barat, 95% di antara mereka akan terdampak oleh keputusan baru ini. Sementara yang tidak terdampak, alias buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, hanya 5% di antaranya. Nambah satu nih, provinsi yang ikut menaikkan upah buruh. Apa Bapak Ibu Gubernur lainnya mau ikutan juga? Ghislaine Maxwell, putri dari seorang taipan media Inggris, dinyatakan bersalah telah memperdagangkan remaja perempuan. Pengadilan Negeri Manhattan menyatakan Maxwell bersalah atas 5 dari 6 dakwaan atas perannya membantu mantan pacarnya Jeffrey Epstein yang melakukan pelecehan seksual terhadap gadis di bawah umur. Selama persidangan, jaksa memanggil 24 saksi, termasuk 4 korban yang mengalami kekerasan seksual di rumah Epstein di Florida, New York, dan Meksiko.
5 dakwaannya adalah perdagangan seks anak di bawah umur, mengirim anak di bawah umur dengan maksud untuk terlibat dalam aktivitas seksual, dan 3 dakwaan bersekongkol dalam tindakan kriminal. Putri dari Robert Maxwell ini melakukan tindakan kriminal tersebut dalam kurun waktu 1994 hingga 2004. Dengan vonis ini, Ghislaine Maxwell menghadapi hukuman hingga 65 tahun penjara. Sementara itu, Jeffrey Epstein diketahui bunuh diri ketika berada di dalam tahanan pada 2019. Saat itu, ia masih menunggu jadwal persidangan. Setelah lewat 2 dekade, akhirnya pelaku bisa diadili juga. Siapa nih yang udah siapin alat bakar-bakar dan kembang api buat nanti malam? Atau malah ada niatan mau hangout? Coba simak info ini dulu ya. Untuk menghindari penyebaran COVID, ada beberapa tempat wisata di Jakarta yang tutup dan mengubah jam operasional. Di antaranya adalah tempat wisata Kota Tua, Monas, Taman Impian Jaya Ancol, dan Taman Mini Indonesia Indah. Crowd Free Night juga bakal dilakukan mulai hari ini, 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022, sejak pukul 10 malam hingga 4 pagi. Nih, disimak ya, ada 11 kawasan yang ditutup di lantas Polda Metro Jaya. Bagi warga Jakarta yang hari ini masih kerja atau bermobilitas, kalian juga harus hati-hati karena jam operasional angkutan umum pun ikut dibatasi. Transjakarta hanya sampai pukul 10 malam, MRT pukul setengah 11 malam, dan LRT terakhir pukul 11 malam. Beda kota, beda strategi. Di Surabaya, Pemkot Surabaya akan menutup seluruh SPBU sejak Jumat 31 Desember 2021 pukul 9 malam dan dibuka kembali pada Sabtu pas tahun baru 2022 pukul 4 dini hari. Di Bali, Polresta Denpasar melarang warga dan pengunjung untuk berpesta dan menyalakan kembang api. Akses pantai pun hanya diperbolehkan dengan berjalan kaki dan bakal ditutup sebelum pukul 11 malam. Sementara Maluku melarang adanya pawai, arak-arakan, dan pesta kembang api di malam pergantian tahun, khususnya di kota Ambon. Nah kan, yang udah ada plan keluar, dipikir-pikir dulu deh. Ngumpul di rumah bareng keluarga juga gak kalah asik kok. Semalam sekitar pukul 7 terjadi kebakaran di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, Semarang. Api muncul dari ruang MRI yang berdekatan dengan bangsal pasien, Gedung Kaswari. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar yang berada di lokasi langsung mengerahkan sejumlah personel dan menurunkan 4 unit damkar dari Posko Plamongan yang segera meluncur ke TKP. Hingga saat ini, penyebab kebakaran dan jumlah pasti korban belum diketahui. Namun, evakuasi pasien dari bangsal Gedung Kaswari ke Paviliun Garuda sudah selesai. Aduh, tutup tahun yang gak enak. Kita berdoa supaya pasien dan tenaga kesehatan RSUP Dr. Karyadi gak jadi korban ya. Kabar tadi sekaligus menutup update informasi pagi ini. Narasi Pagi bakal balik lagi Senin depan di tahun yang baru, tetapi jam yang sama pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia bergabung Narasi Pagi. Sehat, semangat, dan selamat tahun baru semua. Bye!